semuanya, teman-teman, kawan-kawan, kalau mau beli rumah jangan lupa hubungin nomor di bawah ini. Terus jangan lupa like, subscribe, komen. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Kang Dani Pro. Pada video kali ini kita akan meliput bagaimana proses serah terima kunci di Cikarang Pas Residen itu ya. Nanti akan kita lihat videonya, ikutin terus di channel Kang Dani Pro. Bila mana Bapak Ibu yang sedang mencari rumah di Cikarang Pas Residen, boleh nanti di save nomor saya di bawah ini ya. Silakan. Air nyala. Halo, Mas. Nyala. Keluar ya airnya. Keluar. Keluar. Isi gak? Itu kalau buat dipasangin kaca misalnya tinggal di kaca. Toilet. Isi. Yang mana langsung mau di itu ya? Iya. Renovasi. Nah, nanti di sini ada form renovasinya. Nanti di sini diisi nama masnya, nomor telepon sama alamat. Dan di sini tanggal renovasinya selamanya berapa? Nanti harus kiri kanan juga. Untuk ini kontak itu nanti di sini ada data nomor apa sih nomor? Nama, nama, sudah diisi aja nanti. Kurang lebih 2 minggu. Untuk pertama mungkin nomor rumahnya aja. Hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 pukul 13.00 telah diadakan serah terima unit. Nah, kita udah sama yang punya rumah nih, baru serah terima kunci. Nah, gimana Mas? Rasanya ini punya rumah di Cikarang Pas Residen? Ya, alhamdulillah suasananya asri ya. Karena asri ya. Kayaknya juga asik-asik pada mau tegur sapa, panas. Kelihatannya sih depannya bakalan betah, insyaallah. Oh iya, siap. Terus kalau prosesnya di Cikarang Pas Residen gimana, Mas? Mudah apa ada kendala gitu? Mudah banget, sangat mudah. Nah, bisa dibantu semua, saya tinggal dapat apa? Tunggu kabar-kabar doang. Tangan udah cepat prosesnya. Mudah, Mas ya? Mudah. Oke, siap. Gimana itu? Siapa namanya? KL. 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 Gimana suka enggak di sini? Cikarang Pas Residen.
suka lari-lari. Suka lari-lari ya. Tempatnya luas, enak ya lari ya. Aman lagi di sini ya. Iya aman, nggak ada motor, siwer-siwer. Betah di sini nggak? Betah dong. Saya, mudah-mudahan betah mas ya. Ya amin. Dengan rumah barunya. Amin. Tuh.